keluarnya binatang dari perut bumi yang akan berbicara kepada seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia kecuali akan diajak bicara oleh binatang ini. Dan fitnatud dabah ini, ataupun fitnah binatang yang melata, yang bisa bicara dan memberikan tanda kepada mukmin dan kafir, ini tanda-tanda alamat yang berbeda dengan tanda-tanda alamat sebelumnya. Karena tanda-tanda ini sangat asing sekali. Kalau kita melihat Dajjal, maka Dajjal jelas turunan dari Bani Adam, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Begitu juga tentang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah turunan Bani Adam, turunan daripada Yafis ibn Nuh. Dan mereka tidak mungkin masuk baik ke Mekah, ke Madinah, ataupun Baitul Maqdis. Tapi binatang ini bukan dari keturunan Bani Adam, dan dia bisa masuk ke Mekah, bahkan juga keluarnya dari Mekah atau dekat dengan Mekah, dan juga dia bisa masuk ke Madinah, bahkan ke Baitul Maqdis. Sehingga alamah kiamat yang kita akan jelaskan ini lebih aneh daripada alamah sebelumnya. Tapi ini bukan dongeng, ini kenyataan yang akan berlaku di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kejadian ini kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia dengan datangnya dukhan. Dukhan adalah asap yang hitam, yang tebal, dan masuk kepada seluruh rumah-rumah manusia, masuk ke gang-gang kota, masuk ke desa-desa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fartaqib yawma ta'is sama bidukhanim mubin. Allah menyebutkan bahwa kelak akan ada dukhan. Walaupun sebagian para sahabat khilaf, menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dukhan ini pernah terjadi kepada orang-orang Quraisy. Tapi pendapat beliau dibantah oleh pendapat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bahwa dukhan itu maksudnya alamah min alamatis sa'ah, satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Yaghshan nas hadza adzabun alim, seluruh manusia akan pingsan karena ini azab yang sangat pedih sekali. Ketika itu manusia diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kesempatan manusia untuk kembali kepada Allah. Tapi rupanya sama sekali tidak berpengaruh dukhan itu kepada kesadaran orang-orang. Kita tahu bahwa setelah Nabi Isa bin Maryam meninggal dunia, maka manusia di atas puncak kehebatan, kesuburan, kenyamanan. Manusia kaya di mana-mana, tumbuhan tumbuh di mana-mana, buah-buahan di mana-mana, binatang ternak di mana-mana. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman 'aish ba'dal masih." Beruntung orang-orang yang hidup setelah Al-Masih Ibn Maryam, karena mereka hidup luar biasa. Sampai pada waktu ketika mereka tertidur, tidur pulas, kemudian datanglah waktu subuh, seluruh manusia bangun, orang-orang yang beriman sebagaimana aktivitas mereka melaksanakan sholat subuh. Mereka berangkat dari rumah-rumah mereka ke masjid. Tetapi selepas sholat subuh, matahari tidak kunjung muncul. Kemudian orang-orang pun bertanya, jam berapa ini? Maka orang-orang menjawab, ini sudah siang, sudah pun duhur, tapi matahari tetap gelap. Kemudian ditunggu lagi sampai asar, matahari enggak muncul juga. Sampai akhirnya yang harusnya matahari itu di waktu tenggelamnya, tiba-tiba matahari muncul, tapi bukan dari arah terbitnya, muncul dari arah barat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjadi khilaf para ulama, mana yang lebih dahulu, antara matahari terbit dari arah barat ataukah kemunculan dabatul ar, binatang besar yang akan berbicara kepada manusia. Sebagian para ulama mengatakan bahwa munculnya binatang itu satu atau dua hari setelah terbit matahari dari barat. Ada yang mengatakan binatang itu muncul dulu, baru satu dua hari muncul matahari terbit dari barat. Allahu a'lam, mana yang lebih dahulu. Tapi tidak jauh jarak antara sehari atau dua hari antara kemunculan binatang dengan terbitnya matahari. Tapi yang jelas ikhwatu fiddin, ketika matahari terbit, diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk terbit dari barat. Ikhwan, antum harus paham bahwa ketika matahari tenggelam,
matahari tidak mengelilingi bumi. Sebagaimana pelajaran yang ma'ruf antum pelajari di sekolah-sekolah. Tapi matahari itu menghadap Allah untuk minta izin, hampir-hampir dia tidak diberi izin untuk terbit kembali dari arah terbitnya. Setiap hari mereka datang kepada Allah dan sujud, kemudian minta izin untuk tidak terbit. Tapi Allah mengatakan, tetaplah kau terbit dari arah itu. Sampai pada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan matahari untuk terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari arah barat, subhanallah, seluruh manusia yang mukmin semakin kuat iman, yang kafir semuanya masuk Islam. Yusaddiqul kadzib, tiba-tiba para pendusta menjadi jujur. Wa yu'minul kafir, tiba-tiba orang kafir beriman. Tapi apa manfaat keimanannya ketika itu? Karena terbitnya matahari dari arah barat itu, liyahya man hayya am bayyinatin wa yuhlika man halaka am bayyinatin. Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan keimanan orang yang sebelumnya beriman dan akan menghancurkan orang-orang yang sebelumnya kafir dan tidak beriman. Ketika itu para doa, para da'i, para ustaz yang biasa mengajak manusia ke dalam Islam, yang biasa mengajak manusia kepada kebaikan dan ibadah kepada Allah, semuanya terhenti, tidak ada dakwah lagi. Kenapa? Percuma. Kalaupun dia berdakwah, kemudian manusia masuk ke dalam dakwahnya, beriman kepada Allah, tidak bermanfaat keimanan. Ma'asyiral muslimin, inilah yang dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzal waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatul ardh tukallimuhumun nas tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila ketetapan Allah sudah terjadi kepada mereka, adab Allah sudah terjadi kepada mereka, maka ketika itulah kami keluarkan dabbatun minal ardh, binatang yang keluar dari perut bumi, tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka. Sesungguhnya manusia, mereka dengan tanda-tanda kebesaran kami tidak yakin. Setelah itu muncul dabbah. Lah dabbah ini tugasnya yang pertama kali adalah memberikan stempel. Kalau dia seorang mukmin akan distempel dahinya, kemudian keluar cahaya. Kalau dia orang kafir akan diberi tanda di hidungnya sehingga menjadi gelap. Ketika itu nama-nama manusia terangkat. Tidak ada orang memanggil dengan namanya. Panggilan ketika itu cuma ada dua, ya mukmin wa ya kafir. Itu saja. Sampai dijelaskan dalam hadis yang sahih. Kata-kata ini menyebar di pasar-pasar. Jadi kalau antum berjualan kemudian mengambil barang dari orang kafir, antum akan mengatakan, saya mengambil barang itu dari si kafir. Kata orang kafir, saya membeli barang itu dari si mukmin. Sudah tidak ada lagi nama-nama, yang ada mukmin dan kafir saja. Subhanallah. Tetapi sudah biasa, tidak sakit hati. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan fokus membahas misteri tentang binatang yang bisa bicara ini. Kan ini pembahasan panjang, mohon sabar. Ma'asyiral muslimin, tadi saya sudah katakan bahwa munculnya binatang ini berdekatan dengan terbitnya matahari dari barat, entah satu hari atau dua hari. Dan apabila telah terkumpul, munculnya dajjal, terbitnya matahari dari arah barat, munculnya dabbatul ardh, maka ketika itu tidak manfaat lagi iman seseorang, kecuali sebelumnya dia telah beriman. Tapi kalau sebelumnya tidak pernah beriman, kemudian tiba-tiba beriman, atau dia beriman tapi tidak melakukan kebaikan, maka ketika itu taubat tidak lagi diterima di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mengenal seperti apa binatang ini sebenarnya, bagaimana rupanya. Terjadi pendapat-pendapat banyak para ulama, walaupun sebagian pendapat ini dhaif, mengambil hadis-hadis yang dhaif, ataupun pendapat-pendapat lemah dan tidak berdasar. Tapi sebagai pengetahuan, kita akan jelaskan supaya ketika antum membaca sebuah makalah, entah di medsos, antum tahu ini penjelasan enggak benar. Yang pertama, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa binatang yang akan muncul di akhir zaman adalah min fasilati naqati salih, anak unta Nabi Saleh
yang lari ketika hendak dibunuh oleh kaum Samud. Kita tahu bahwa di antara mukjizat Nabi Musa, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam mampu mengeluarkan unta bunting dari batu. Itu mukjizat. Lah ketika unta ini keluar kemudian melahirkan anaknya di hadapan kaum Samud dan mereka merasakan nikmat yang luar biasa dengan sebab mukjizat unta Saleh ini, akhirnya mereka kufur dan belakangan kemudian menyembelih unta Saleh. Ketika ibunya sudah disembelih oleh kaum Samud, maka anaknya ini yasruh, berteriak, kemudian lari dan masuk ke dalam lubang, kemudian tertutup batunya dan tidak pernah keluar. Sebagian para ulama, keluarnya kelak di akhir zaman sebagaimana isyarat dari firman Allah Azza wa Jal, akhrajna, kami keluarkan dabatun minal ardh, binatang yang keluar dari perut bumi tadi. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain bahwa binatang yang bisa bicara adalah jasasah. Anda ingat ketika saya bercerita tentang hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari yang membawa 30 awak kapal kemudian terdampar karena kapalnya diombang-ambingkan ombak, terdampar di sebuah pulau, kemudian masuk ke dalam hutan, tiba-tiba bertemu dengan jasasah. Jasasah adalah binatang yang tidak tahu mana depan mana belakang, berbulu semuanya dari atas sampai ke bawah dan bisa bicara, tapi hanya berdialog sekali dengan Tamim Ad-Dari. Karena kemudian jasasah ini mengisyaratkan supaya Tamim dan rombongannya menemui seseorang yang diborgol, yang belakangan kata Nabi SAW, innahu dajjal, orang yang kau temui itu wahai Tamim adalah dajjal. Maka yang dimaksud binatang yang bicara itu adalah jasasah yang pernah ditemui oleh sahabat Tamim ibn Aus Ad-Dari. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa binatang itu adalah ular yang pernah menghalang-halangi orang-orang Quraisy ketika hendak merobohkan Ka'bah dan membangunnya kembali. Karena kita tahu ketika Nabi SAW berusia remaja belasan tahun, terjadi banjir. Banjir ini merobohkan sebagian bangunan Mekah. Kemudian orang-orang Quraisy membangun lagi Ka'bah, tetapi karena kurang dananya, karena mereka mewajibkan bahwa dana untuk membangun Ka'bah harus dari dana yang halal, sehingga tidak terkumpul banyak, makanya tidak bisa menyelesaikan pembangunan Ka'bah seperti bangunan Ibrahim. Makanya mereka hanya bisa menyelesaikan separuh saja, dan separuhnya kemudian diberikan tembok yang kita kenal dengan Hijr Ismail. Sebenarnya itu bagian daripada Ka'bah. Nah, ketika orang Quraisy ini hendak merobohkan dan membangunnya, tiba-tiba ada ular. Mereka takut. Kemudian tiba-tiba Allah mengutus burung dan mengambil ular itu, kemudian diterbangkan entah kemana. Maka orang-orang Quraisy mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebenaran, karena tidak ada lagi yang mengganggu mereka. Mulailah mereka merobohkan Ka'bah dan membangunnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa dabbah itu adalah ular yang pernah menghalang-halangi orang Quraisy ketika membangun Ka'bah. Ini tiga pendapat. Kemudian pendapat yang lain, tetapi pendapat ini sangat lemah, bahwa yang dimaksud dabbah adalah manusia yang selalu mengingkari kemungkaran, memberantas kesyirikan, memberantas orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul, memberantas orang-orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Kalau memang ini dabbah, berarti sudah muncul setiap hari. Dai-dai banyak. Berarti dai itu dabbah kan begitu. Termasuk saya, enggak terima saya. Masa saya dikatakan dabbah, gitu kan? Jadi yang dimaksud ini dhaif sekali, karena bagaimanapun dabbah itu diisyaratkan kepada binatang, bukan kepada manusia. Ini pendapat yang lemah, enggak usah diambil. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dabbah itu ismul jinsi, nama jenis. Bahwa seluruh binatang yang melata itu namanya dabbah. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang robohnya singgasana Sulaiman. Ketika itu digerogoti dabbah, binatang-binatang melata. Jin tidak tahu kalau Sulaiman itu mati. Baru setelah ada dabbah, binatang itu yang menggerogoti singgasananya, Sulaiman roboh, kemudian barulah jin tahu, oh kalau dari dulu Sulaiman mati, tentu kami tidak dihinakan terus bekerja seperti ini. Menunjukkan bahwa jin tidak tahu yang gaib. Dan yang terakhir, ada yang mengatakan bahwa dabbah ini memiliki seluruh sifat binatang. Ini yang aneh. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jurayz dari Ibnu Zubair
radhiyallahu an, bahwa Dabah itu ra'suha ra'su saurin, kepalanya seperti banteng. Kemudian ainuha ainul khinzir, matanya seperti mata babi. Wa udhunuha udhunu filin, dan telinganya seperti gajah. Wa qarnuha qarnu ailin, tanduknya seperti rusa. Wa unukuha unuqa ni'amatin, dan lehernya seperti leher-leher burung unta. Wa sadruha sadru asadin, dadanya seperti dada harimau, dada apa? Asad, singa. Wa launuha launun nama, dan warnanya seperti harimau. Wa khasiratuha khasiratu hirrin, dan rusuknya seperti rusuk kucing. Wa dambuha dambu kabsin, ekornya seperti apa? Kabs. Kabs itu kambing gibas, kambing yang wol, yang berbulu itu. Wa qawaimuha qawaimu ba'irin, dan tingginya seperti unta. Kayak apa itu? Coba bayangkan. Kepalanya kayak banteng, matanya kayak babi, telinganya kayak gajah, tanduknya kayak rusa, kemudian lehernya kayak burung unta, kemudian dadanya kayak asad, singa, warnanya kayak harimau, rusuknya kayak kucing, kemudian ekornya kayak ekor kambing kibas, dan tingginya seperti unta. Kayak apa coba? Coba antum gambar gitu. Oh, kayak gini rupanya. Ma'asyiral muslimin rahimani. Kemudian dalam riwayat yang dhaif, tapi dhaif, binatang itu membawa dua barang pusaka. Satu tongkatnya Nabi Musa, dan satunya stempelnya, stempel Sulaiman. Jadi kalau dia memukul orang-orang yang beriman, maka akan dipukul oleh tongkat Musa dahinya dan akan bercahaya. Ada yang mengatakan sebaliknya, di stempel-stempel Sulaiman kemudian akan bercahaya, dan apabila ketemu orang kafir maka akan dipukul hidungnya sehingga gosong. Ini yang menandakan mana mukmin mana kafir. Masyurul muslimin, jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari mana keluarnya? Dan di mana sekarang ini? Kalau Dajjal jelas, Nabi SAW mengisyaratkan di mana keluarnya. Ya'juj dan Ma'juj juga jelas. Nabi SAW mengarahkan ke arah timur. Tapi Dabbah ini terjadi banyak khilaf para ulama. Walaupun ada kesepakatan di antara ulama bahwa dia akan muncul di Mekah atau berdekatan dengan kota Mekah. Jadi akan muncul di situ. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat Abdullah ibn Buraidah, bahwa Dabbah itu akan keluar dari sebuah perkampungan padang pasir. Disitulah dia pernah berjalan bersama Rasul. Kemudian Rasul berhenti, kata Nabi SAW, hadza maudhi'u dabbah, disinilah kelak binatang yang bicara itu muncul. Ini menurut Abdullah ibn Buraidah. Ada yang mengatakan bahwa perkampungan itu di daerah Tihamah, yang kata Nabi SAW apabila menyebutkan amalan-amalan, mengisyaratkan kalau dengan enggak dengan gunung Uhud, gunung Tihamah. Kata Rasul, kalau seandainya engkau punya pahala sebesar gunung Tihamah, maka itu akan dihancurkan dengan kemaksiatan yang dilakukan secara tidak terang-terangan. Rasul mempermisalkan gunung Tihamah. Dari situ Dabbah itu keluar. Ada yang mengatakan bahwa Dabbah itu, dan ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Dabbah itu akan keluar dari bebatuan Bukit Safa. Ada Safa, ada Marwah, tempat sa'i. Disitulah Dabbah akan keluar. Jadi pecah batunya, kemudian keluar tuh Dabbah itu. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat Abdullah ibn Amr, Dabbah itu keluar dari padang pasir namanya Ajyad, dekat dengan Mekah. Bahkan dia pernah mengatakan, saking yakinnya bahwa Dabbah akan keluar dari situ, karena di situ ada tumpukan-tumpukan cadas dan batu, dia mengatakan, kalau saya tahu binatang itu ada di sini, ku congkel dengan kayu supaya dia keluar sehingga nampak mana mukmin mana kafir. Ada juga yang mengatakan bahwa Dabbah itu akan keluar menggunakan tiga proses. Pertama akan keluar fil bawadi, keluar dari lembah dulu, kemudian sembunyi. Kemudian setelah itu keluar di perkampungan, kemudian sembunyi. Baru kemudian dia menampakkan di Masjidil Haram. Barulah manusia lari ketakutan. Tetapi Dabbah ini akan mengejar seluruh manusia.
tidak ada satupun manusia yang lolos dari dabah ini. Tapi dabah ini enggak membunuh. Dabah ini hanya sekedar memberikan cap stempel saja, kafir, mukmin, itu saja tugas. Kemudian bicara. Dia tidak membunuh seperti Dajjal. Dia tidak sadis seperti Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan dijelaskan dalam sebuah riwayat Ikhwatu Fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahwa saking besarnya dabah ini, dan ini pendapat yang kuat karena memang pendapat-pendapat yang tadi itu tidak berdasar. Ada yang mendasari pendapat-pendapat bentuk dabah itu dari berbagai macam pendapat menggunakan hadis lemah. Terkadang hadisnya tidak sampai kepada Rasul sehingga ditolak banyak para ulama. Tetapi ada kemiripan satu dengan yang lainnya, bahwa binatang itu besar. Sebesar apa? Dijelaskan dalam sebuah hadis. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr, bahwa dabah itu akan keluar dari ajian ra'suhaya mussus sahab, di mana kepalanya sampai menempel di awan. Anda bisa bayangkan? Kepalanya dabah ini menempel di awan. Tinggi besar. Awan kan tinggi. Jadi kalau antum melihat dabah nenggak ke atas gitu kan, saking tingginya. Bahkan dijelaskan wama kharajat rijluha minal ar, ketika kepalanya menempel di awan, kakinya belum keluar dari tanah. Sebesar apa itu? Raksasa kan? Makanya wajar takut manusia. Tapi dia akan keluar mengelilingi dunia. Tidak ada satu tempat pasti ke situ dan memberikan cap stempel mukmin dan kafir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama kali tugas dabah setelah Allah keluarkan sebagai alamah. Alamah besar. Ada yang mengatakan bacaan Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman berbicara tentang dabah itu memiliki dua makna. Ketika Allah mengatakan wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ar tukallimuhum. Ini satu bacaan dan ma'ruf dalam mushaf yang kita baca memang begitu, tukallimuhum. Tetapi juga ada yang membaca taklimuhum. Apa bedanya tukallimuhum dan taklimuhum? Bedanya kalau tukallimuhum artinya binatang ini akan berbicara, yuhaddisun nas, akan mengajak bicara manusia. Tapi kalau taklimuhum artinya akan memberikan tanda luka di muka manusia. Makanya kata Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir, bahkan dikatakan sayyidul mufassirin, mengatakan bahwa kullan yaf'al, boleh-boleh dua-duanya terjadi. Artinya ketika dabah ini keluar, binatang yang bisa bicara yang besar sekali keluar, maka yang pertama kali dia akan menstempel di dahi seorang yang beriman dan dikatakan mukmin, dan akan melukai hidung orang kafir sehingga gelap dan dikatakan kafir. Ketika itu dia akan bicara dan akan mengatakan innan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Inilah pembicaraannya. Innan nas, sesungguhnya manusia, kanu mereka bi ayatina, dengan tanda-tanda kuasa Allah, mereka tidak yakin. Inilah ucapan yang akan diucapkan binatang ini. Menyinggung orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir itu baru sadar, baru mau beriman kepada Allah Azza wa Jal, ketika seluruh tanda-tanda yang keluar menutupi taubat-taubat mereka. Tapi percuma taubat mereka, apalagi bahkan ketika seorang kafir kemudian melihat binatang itu, dia langsung berwudu, bertobat kepada Allah, kemudian sholat, tiba-tiba binatang itu ada di belakangnya. Al-an tusalli ya fulan. Rupanya kau baru sekarang mau sholat ya. Nggak akan diterima sholatmu. Sampai seperti itu. Jadi setiap ada orang yang sholat, al-an tusalli, oh sekarang kau mau sholat ya. Sebelumnya kau kemana? Percuma mereka sholat. Dari sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika itu semua manusia mampu membedakan mana mukmin dan mana yang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis tentang masalah dabbah ini sangat banyak sekali. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat. Contohnya riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara kalau keluar dan tiga-tiganya keluar semua,
maka tidak akan bermanfaat lagi orang yang beriman kalau sebelumnya dia tidak beriman. Atau orang yang beriman dan tidak melakukan kebaikan, tidak bermanfaat lagi amalan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tulu'us syamsi min maghribiha." Ketika munculnya matahari dari arah barat. "Wad dajjal," munculnya dajjal. "Wadabatul ardi," munculnya binatang besar setinggi awan dan akan mengajak bicara manusia-manusia di zaman itu. Apabila tiga perkara terkumpul, maka keimanan seseorang tidak lagi bermanfaat. Makanya wajar kalau sebelumnya, sebelum muncul ini, Allah subhanahu wa ta'ala kirim duhan. Harusnya ketika mereka melihat duhan, melihat asap yang tebal di langit, kemudian masuk ke rumah-rumah mereka, yaghsyannas, membuat manusia pingsan, di situ ada kesempatan mereka bertobat harus. Tapi rupanya tidak juga. Mereka tetap kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah terbit matahari dari barat, seluruhnya menangis, yang mukmin seluruhnya mukmin, yang mukmin semakin kuat keimanannya, dan yang kafir menjadi mukmin, tapi apa manfaat? Enggak ada lagi. Kemudian diperkuat dengan munculnya dabah tadi dan jelas-jelas memberikan stempel. Stempel itu tidak mungkin dihapus, itu masalah. Enggak bisa dihapus. Sehingga ketika tidak bisa dihapus itulah, maka tidak bisa seorang mukmin berubah menjadi kafir, orang kafir berubah menjadi muslim. Makanya dalam riwayat, liyahya man hayya am bayyinatin wa yuhlika man halaka am bayyin. Supaya lebih keistiqomahan orang-orang yang beriman makin beriman, tapi hancurlah orang-orang yang sebelumnya kufur atau beriman dan sebelumnya tidak beramal saleh. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amal saleh sebelum datang 10 tanda kiamat besar. Dalam riwayat 6 tanda kiamat besar, kemudian Rasul menyebutkan salah satunya khurujud dabbah, keluarnya binatang yang bicara ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 158. Allah mengatakan, hal yang turun illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hampir semakna dengan hadis Abu Hurairah yang saya baca tadi, la yanfa'u nafsan imanuha, imannya tidak bermanfaat lagi. Lam takun amanat min qablu, kalau sebelumnya tidak beriman. Au kasabat fi imaniha khair, ataupun beriman tapi tidak pernah beramal saleh. Kata Rasul, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian berangkat. Padahal ikhwan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang kakek-kakek datang kepada Rasul. Seluruh dosa sudah dilakukan dia. Namanya kalau sudah kakek itu kan pengalaman dosanya lebih banyak dibandingkan anak muda. Karena sudah kakek kan gitu. Waktu berbuat dosanya itu panjang. Sehingga dia datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Muhammad, inni fa'altu dhanban 'aziman law wuzi'at 'ala ahli al-ardi la ahlakathum. Ya Muhammad, aku sudah banyak melakukan dosa. Tidak ada satupun dosa kecuali aku lakukan. Kalaulah dosaku dibagi-bagi ini kepada seluruh penduduk negeri, hancur negeri itu. Saking banyak, menggunakan kalimat yang berlebihan. Kemudian dia mengatakan kepada Rasul, ya Muhammad, afi dini keminat taubah. Apakah dalam agamamu ada taubat? Apakah orang seperti saya yang sudah banyak melakukan dosa ada kesempatan untuk bertobat, ya Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, fahal taslam, maukah kau masuk Islam? Maka kemudian dia mengatakan, ya, kalau memang dalam agamamu ada taubat, saya siap mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kemudian dia masuk Islam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan mengatakan, Allahu akbar, badalakallahu as-sayyi'atul hasanah. Allahu akbar, Allah telah menggantikan keburukan-keburukan kamu dengan banyaknya kebaikan. Maka dia pun bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena ketika itu kesempatan tobat masih ada, masih diterima tobatnya. Walaupun dia banyak dosanya,
Tapi ketika itu ada kesempatan bertobat masalahnya. Maka kemudian kakek ini dihadiahi Allah dengan sorga. Bahkan di zaman Nabi SAW, ada orang yang sama sekali tidak pernah sujud walaupun satu kali, tidak pernah ruku walaupun satu kali, tetapi dia bisa masuk sorga dan mendapatkan sorga yang paling tinggi, fi firdausil a'la. Apa ceritanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tentang kisah anak muda yang ketika dia ingin mengikuti perang bersama Rasul, ketika itu dia masih musyrik. Orang musyrik tidak bisa terlibat dalam peperangan walaupun membela kabilahnya. Maka kemudian Rasul mensyaratkan, kalau engkau ingin bergabung dengan pasukan kami, bersyahadat. Maka dia pun bersyahadat, kemudian masuk dalam pertempuran, maka dia pun syahid. Maka orang ini tidak pernah sujud walaupun sekali, tidak pernah ruku walaupun sekali, tapi Allah masukkan ke dalam surga yang paling tinggi karena syahid. Ya, di zaman itu masih ada kesempatan untuk bertobat, termasuk di zaman sekarang masih ada kesempatan untuk bertobat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah Anda putus asa dengan rahmat Allah, karena sebesar apapun dosa Bani Adam, kalau datang kepada Allah tidak melakukan kesyirikan, pasti diterima tobat. Bukankah Allah yang mengatakan dalam hadis kudus, wahai anak Adam, kalau dosamu melambung sampai ke langit, atau kalau dosamu sampai sebesar bumi, tapi engkau datang kepada Allah tidak menyekutukan Allah, kemudian bertobat, aku ampuni seberat itu pula dosa kalian dengan ampunan yang banyak. Artinya bahwa masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat sebelum tanda-tanda kiamat ini muncul. Karena ketika itu ikhwatu fiddin, ketika semua sudah dicap anta mukmin, anta kafir, kemudian orang hanya itu yang disebut-sebut, baik tetangganya mukmin ataupun kafir, mereka memanggil dengan mukmin kafir itu saja, maka kondisi manusia semakin lama semakin buruk. Ketika mereka kemudian sudah tidak peduli dengan maksiat, tidak takut lagi, menjadi biasa matahari dari barat, sudah tidak aneh lagi karena lamanya waktu, maka mereka lupa bahwa ini tanda-tanda kiamat besar. Mereka berzina di jalan, mereka lari kepada syaitan, menjauhi tauhid. Ketika itu Allah kirim angin. Angin inilah kemudian mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman, sampai pun orang punya keimanan walaupun sebiji zarah. Antum tahu biji darah? Biji darah itu kalau antum lihat ada debu yang ngapung, tidak bisa dilihat kecuali lewat alat. Lewat alat itulah antum tahu di sini banyak debunya. Itulah biji darah. Walaupun ada orang yang memiliki keimanan selembut itu, maka angin ini akan menghembus dan akan mengenai, walaupun Anda sembunyi di gua-gua, di lubang-lubang, di bawah-bawah tanah, angin itu akan mengejar dan mewafatkan orang-orang yang beriman. Ketika itu tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang kafir, orang-orang jelek, orang-orang jahat. Karena ketika itu tidak ada lagi gunanya sholat, gunanya puasa, gunanya sedekah, karena sudah tobat ditutup. Datanglah orang hitam dari Ethiopia, datang ke Mekah, bawa palu, kemudian dihancurkan Ka'bah berkeping-keping sampai roboh, kemudian diambil isinya, pembendaharaannya, perhiasannya. Ketika itu Ka'bah dihancurkan, apa gunanya? Enggak berfungsi lagi Ka'bah ketika itu. Mau haji, wafat haji, enggak ada gunanya haji. Tobat Anda sudah tidak diterima. Mau sholat tidak diterima sholatnya, mau sedekah tidak diterima. Maka Ka'bah sudah tidak berfungsi. Makanya wajar kalau datang orang yang hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, membawa palu, kemudian menghancurkan Ka'bah berkeping-keping itu, karena tidak ada lagi manfaatnya apabila telah keluar alamah-alamah besar ini. Maka manusia tinggallah yang jelek-jelek ini. Ketika itulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan api min qa'ri adnin, dari arah Aden. Aden itu mana? Yaman. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan api. Api ini menggiring seluruh manusia ila mahsyarihim, ke tempat berkumpulnya mereka. Di mana? Di Syam. Seluruh manusia ketika itu akan berkumpul di Syam. Api ini yang menggiring seluruh manusia. Ketika tidak ada manusia yang tersisa kecuali mereka berkumpul di negeri Syam, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat peniup trompet atau sangkakala, dan disitulah ikhwatu fiddin, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan alam semesta ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Seluruh manusia hancur, bahkan seluruh malaikat mati,
sampai pun kepada Jibril, Mikail, Israfil, sampai pun kepada Malakul Maut, Allah hancurkan, Allah wafatkan semuanya. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Limanil mulkul yaum? Limanil mulkul yaum?" Kalian sudah tahu siapa raja kalian? Siapa raja kalian? Saya raja kalian. Saya bisa menghancurkan kalian. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Limanil mulkul yaum?" Kalian sudah tahu ini milik siapa? Masyarakat muslimin, ini bukan cerita, ini bukan dongeng. Ini akan berlaku. Dan ini bagian daripada iman kepada hari akhir. Satu di antara rukun iman yang 6 yang wajib seorang mukmin untuk mengimaninya.